Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adrian 29. Pada kesempatan kali ini buatkan lagi video pemasangan double proji AS turbo gen 2.3 inci untuk Yamaha NMAX lama atau NMAX old. Untuk konsep sendiri kita buatkan tanpa menggunakan lampu HPAC MP1 atau dual motor X1 di bagian pojok kanan kirinya, hanya menggunakan double proji saja. Dan hasil penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita buatkan simple tanpa menggunakan lampu tembak tambahan. Di bagian retrofit belakangnya kita buatkan seperti ini. Jadi untuk konsepnya selalu kita buatkan retrofit plastik ya. Jadi kita buatkan hasilnya seperti ini, tidak menggunakan dempul karena untuk durability dan ketahanannya itu masih bagus menggunakan retrofit plastik. Untuk bagian bawahnya kita menggunakan electric leveling koito original. Soketnya juga kita buatkan PNT seperti ini, dan di sini tersedia soket 3 pin. Lalu di sini ada soket 6 pin dan juga soket 2 pin. Terus di bagian sen kebetulan menggunakan yang semi CVA. Bagian senjanya sudah kita jumper jadikan satu, dan di bagian sini kita ada penambahan dioda untuk pas memfungsikan sen kanan atau sen kiri supaya senja di salah satu sennya itu tidak error. Nah, untuk instalasinya seperti ini ya. Jadi ini soket 6 pin, ini fungsi untuk disambungkan ke bagian relay set proji yang sudah kita pasangkan di bagian motornya. Dan soket 2 pin, ini fungsinya seperti biasa untuk menyalakan atau memfungsikan lampu senja Devil Proji, Angel S, dan juga senja di bagian sen kanan dan sen kirinya. Hasil posisi pemasangannya ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung untuk penempatan atau pemakaiannya, karena kita pergunakan masing-masing fungsinya. Yang paling atas untuk negatif proji, untuk positif proji sebelah kanan, positif proji sebelah kiri atau low beam sebelah kiri, dan juga lampu high beam. Jadi bila mana ada salah satu relay yang rusak, bisa kita pergunakan relay yang lain dulu supaya kita tetap memfungsikan cahaya lampu utamanya. Dan di sini terdapat soket 3 pin untuk memfungsikan tombol pemutus antara dua proji, karena setiap pembuatan dua proji kita usahakan mengutamakan hasil cahayanya bisa dinyalakan sebelah ataupun dua. Dan di sini ada pemasangan voltmeter, terus saklar electric leveling model angka yang kita pasangkan di bagian sini, dan fungsi dari voltmeter sendiri seperti biasa untuk melihat tegangan dari akinya. Untuk tombol pemutus antara dua proji kita pasangkan di bagian sini, dan kita menggunakan tombol atau switch yang stainless waterproof. Kita tidak menggunakan saklar yang biasa karena kita mengutamakan kualitas dan fungsinya. Dan di sini ada penambahan pemasangan saklar kiri fiction original yang sudah kita PNP-kan di Yamaha NMAX lama atau NMAX old. Berikut soket, kita menggunakan soket original juga, dan juga spoonnya kita mengutamakan yang kualitas STP, sama seperti atau bawaan dari motornya atau kualitas original ya. Jadi untuk bagian skun pun kita utamakan kualitas yang terbaik supaya jadi dari arus kelistrikan pun semuanya normal dan juga maksimal. Dari tombol pemutus antara dua proji, di sini ada soket ya. Jadi soketnya itu bisa lepas pasang, tidak paten, tidak hanya menggunakan solder saja, tapi kita menggunakan soket seperti ini. Jadi jika pemasaran untuk luar kota, ini bisa dilepas, nanti bisa dipasangkan ulang untuk memfungsikan antar dua proji. Dan kebetulan ada pemasangan sebelumnya udah terpasang ya, jadi klaksonnya itu kita instalasi ulang posisinya. Terus kabel-kabel juga kita buatkan lagi seperti ini rangkaiannya, yang pasti di bagian aki juga kita ganti menggunakan kabel bintik untuk diameter itu 1,25 mili. Dan di sini untuk penampakan pemasangan klakson sebelah kanannya. Lalu di sini ada soket untuk memfungsikan switch electric leveling yang sudah kita buatkan masuk ke input positif di bagian kontak on. Yang tadinya soket ini difungsikan untuk lampu senja, sekarang kita fungsikan untuk input positif dan negatif di bagian electric leveling. Nah, di sini ada soket 6 pin. Dari relay set ini keluar soket 6 pin, tinggal disambungkan saja ke bagian soket yang ada di bagian headlamp untuk memfungsikan lampu projinya. Nah, di sini otomatis terdapat ada dua sikring ya. Jadi satu sikring untuk klakson, relay klakson, atau lagi untuk sikring bagian proji.
Nah, dari saklar electric leveling, di sini keluar soket 3 pin yang nanti tinggal disambungkan saja ke soket 3 pin yang ada di bagian soket electric leveling yang menempel di motor leveling di bagian headlampnya. Oke, nanti akan kita rapikan dulu di bagian body. Terus kita lanjut untuk pengetesan hasil cahayanya di jalan atau di outdoor seperti apa. Oke, jangan kemana-mana tapi channel ini. Nah, untuk hasil penyambungannya seperti ini ya. Ini soket senjanya dari saklar kiri fixen. Ini soket 6 pin dari relay set proji menuju ke bagian projinya. Sen kanan dan juga sen kiri. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita coba tes untuk lampu senjanya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita buatkan simple dan juga fungsional. Tapi memang di sini tanpa menggunakan lampu Hapag MP1 di bagian pojok kanan dan kirinya, jadi agak sedikit kosong ya. Mungkin next kalau memang ada penambahan projectnya, bisa kita pasangkan di bagian pojok kanan kirinya. Coba kita sen kiri dulu. Matiin sen. Sen kanan. Matiin sen. Mematikan dulu untuk pemutus antara dua projinya. Menyala lampu utama. Nah, jadi kalau kita mematikan pemutus antara dua proji, maka yang nyala adalah di bagian sebelah. Nyalakan pemutus antara dua proji. Nah, jadi dua-duanya akan menyala seperti ini. Matiin lampu utama. Pas beam. Tahan pas beam. Oke, nah ini nyala bersama. Lepas. Oke, kita lanjut pengetesan di luar ya. Oke, kita lanjut tes cahayanya di luar ruangan. Kita masuk ke satu proji. Nah, untuk cahayanya stabil ya, tidak getar. Jadi di bagian saklar kiri fixen, jika di bagian pemutusan antara dua projinya off, maka yang nyala adalah cuma sebelah. Oke, dan hasil cahayanya seperti ini. Kita coba nyalakan dua, lebih tebal. Satu, dua. High beam. Ya, kita off-kan. Tombol pemutus antara dua proji kita on-kan. Maka pas kita menyalakan pas beam di bagian saklar kiri fixen yang warna merah ini, maka langsung akan menyala semuanya. Hasilnya seperti ini. Oke. Akan tetapi, kalau kita menyalakan satu proji untuk voltmeter di angka sekitar 13,1 volt. Untuk tombol electric leveling kita pasangkan di bagian sini. Pas kita menyalakan dua proji, ya turun ya. Ini posisi langsam. Alangkah baiknya jika kita menggunakan double proji khususnya buat NLEC lama, itu digulung ulang di bagian spool dan juga pergantian kiprok. Umumnya kita menggunakan kiprok Tiger atau kiprok yang khusus buat upgrade ya. Jadi supaya lebih stabil di dalam kelistrikannya dan mudah tekor. Go proji, off-kan, pass beam. Kita coba tes lagi. Untuk satu proji kita nyalakan high beam, tetap satu. Nah, kita jadi bisa membedakan antara cahaya satu proji dan juga dua proji. Seringkali kita buatkan konsep seperti ini karena jika kita menggunakan posisi jarak yang pendek, maka kita hanya cukup menggunakan satu proji aja seperti ini, karena memang untuk pengisian spool pun tidak begitu lama dan mengurangi untuk intensitas cahaya dari depan supaya tidak begitu mengganggu dari pengendara lain ya. Jadi intinya walaupun proji itu cut off-nya rapi, tidak bikin silau, akan tetapi kita semaksimal mungkin atau sebijak mungkin dalam pemakaiannya. Oke. Ini posisi off semua. Kalau off itu seperti ini ya. Nyalakan pass beam seperti ini. Nyala juga. Kita coba tes klakson. Posisi terpasang semua di bagian body. Walaupun sudah pemasangan awal, kita instalasi ulang. Klakson. Oke. Ini posisi nyala proji. Pas kita nyalakan klakson juga tidak ada getaran sama sekali ya untuk cahayanya. Kita coba tes. Oke.
Jadi untuk instalasi sendiri itu juga penting, tidak asal kita menginstalasi di bagian yang sudah kita menggunakan relay set bawaan dari klakson ya. Akan tapi alangkah baiknya kita menggunakan rangkaian sendiri supaya maksimal di bagian suara dan juga tidak mengganggu dari pencahayaan yang lainnya. Oke, ini untuk bagian satu proji. Ini untuk dua projinya. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan double proji AS New Turbo Gen 2 tanpa menggunakan pakai MP1 atau Turbo Moto X1 di bagian kanan kirinya di Yamaha NMAX Lama atau NMAX Cold pada kesempatan kali ini. Untuk pemasangan luar kota, khususnya bisa pesan satu paket ya. Jadi berikut menggunakan saklar kiri fiction, ataupun jika ingin ada penambahan lampu tembak HP MP1 ataupun Duro Moto X1 juga bisa ya di bagian pojok kanan kirinya, yang biasanya fungsi cahayanya itu untuk lebih warna kuning di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Tetapi untuk wilayah Tangerang sendiri khususnya ya, bisa datang ke workshop kami untuk pemasangan di daerah Tangerang Selatan. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga di nomor 0812-2750-7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15 RT1 RW2 nomor 167 Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Ponokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riano Series Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perempuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.